Selain meluncurkan varian sedan dan cross, Toyota juga meluncurkan varian hatchback dari Corolla. Seperti apa gambaran detail mobilnya? Yuk kita simak ulasannya. Toyota Corolla sudah lama dipasarkan di Indonesia sebagai medium sedan dan tahun kemarin juga memasukkan versi cross-nya. Namun, di beberapa negara lain, Toyota Corolla punya versi hatchback, hanya saja belum masuk ke pasar tanah air. Toyota Corolla hatchback mempunyai desain yang sporty. Kalau dilihat dari lekukan modelnya, mempunyai guratan yang tajam dan agresif, mulai dari bentuk headlamp dan stop lamp LED-nya. Secara global, mobil ini dijual dengan harga Rp380 juta. Corolla hatchback akan bersaing langsung dengan Civic hatchback. Namun, saat dikonfirmasi, pihak Toyota mengatakan belum tertarik untuk memasukkan mobil ini karena hanya fokus pada versi sedan dan cross dulu. Menurutmu, lebih bagus Toyota Corolla hatchback atau Honda Civic hatchback? Yuk berikan pendapatmu di kolom komentar.